Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Otomotif, pusatnya informasi otomotif dunia. Ada lagi kabar yang sangat menarik nih Magenters, katanya ada City Car Mini yang dijual di Indonesia dengan harga 20 jutaan aja. Hal ini pun membuat banyak pecinta otomotif penasaran. Lalu apakah kabar tersebut benar atau hanya hoax belaka? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut mobil mini smart cuma 20 juta bisa COD, asli atau hoax? Versi dari Magenta Otomotif. Tapi sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. City Car Mini Indonesia cuma 20 jutaan aja. Memang mobil mini sedang banyak dikembangkan oleh pabrikan besar karena digadang-gadang akan menjadi kendaraan yang efektif di masa depan. Memang mengikuti bagaimana kendaraan masa depan cukup menarik dan membuat penasaran ya. Nah, ini ada info dari halaman Facebook City Car Mini Indonesia yang menampilkan mobil mini dengan warna biru dan juga orange. Tentunya mobil ini menarik banyak perhatian, apalagi tertulis harganya cuma 20 jutaan rupiah saja. Admin di laman media sosial tersebut menyebutkan jika mobil ini bernama Mini AVX2. Mesinnya 250cc made in Jepang, berbahan bakar bensin dan bertransmisi otomatis matic. Mobil ini katanya sudah bisa dibeli di Indonesia dan akan dikirim dengan kargo. Namun setelah dicek secara teliti di Magenter, sebanyak komentar dari netizen mencurigai bahwa alamat showroom yang diberikan tersebut fiktif belaka. Waduh, bahaya ya. Lalu banyak pula warganet yang menyarankan agar pengguna Facebook berhati-hati terhadap unggahan tersebut. Karena dicurigai nih, calon pembeli akan diminta mentransfer uang muka terlebih dahulu sebelum melihat unitnya. Waduh, cukup mengerikan juga ya Magenters. Mobil mini Wuling Air AV. Sekarang kita ngobrolin mobil mini yang pasti-pasti aja deh. Oke, di Indonesia sendiri belum lama ini digegerkan dengan sudah dijualnya Wuling Air AV. Bisa dibilang ini menjadi mobil listrik mini yang sangatlah elegan. Terlihat dari eksteriornya yang terlihat mungil namun sangat berkelas. Bodinya pun berbentuk kotak polos, menguatkan kesan elegan dari mobil ini. Lalu bagian depan ada lampu depannya berada di sisi samping. LED untuk tipe long range dengan tipe tertinggi mendapat horizon LED DRL yang disebut terinspirasi dari Nusantara yang bentang dari timur ke barat. Bagian bumper juga diberikan fog lamp di samping untuk menambah penerangan saat cuaca buruk. Untuk bagian interiornya juga sangat berkelas nih dengan warna abu-abu yang berpadu dengan putih menyelimuti bagian dalamnya. Di bagian dashboard terdapat head unit dengan tampilan 10,25 inci. Lalu setirnya pun mempunyai banyak tombol untuk membantu menggunakan berbagai macam fitur di mobil tersebut. Untuk fitur entertainnya sendiri, Wuling Air AV sudah dibekali dengan inovasi pintar dari Internet of Vehicle serta fitur perintah suara berbahasa Indonesia dari Wuling Indonesian Common. Lalu ada 12 volt power outlet dan juga 18 watt USB charging port, sehingga tak perlu takut lagi ya kehabisan baterai smartphone ketika sedang berkendara. Dapur pacu dan harga dari Wuling Air AV. Magenters, Wuling Air AV mempunyai dua tipe yaitu standard range dan juga long range. Nah, keduanya dibekali dengan dapur pacu cukup apik. Tipe standard ring-nya dibekali baterai berkapasitas 17,3 kWh yang mampu menghasilkan daya tempuh hingga 200 km. Baterai Wuling Air AV long ring pun dibuat lebih besar yaitu 26,7 kWh guna membawa mobil ini menempuh jarak 300 km dalam sekali pengisian saja. Tenaga yang disalurkan ke roda belakang menggunakan transmisi otomatis single reduction gear. Untuk durasi pengisian baterai dari kosong hingga penuh adalah 6-8 jam. Enaknya menggunakan mobil listrik, kita pun jadi gak boros untuk beli bensin nih Magenters. Apalagi bensin sekarang harganya lagi naik kan ya. Udah deh, langsung pindah menggunakan mobil listrik aja.
Oh ya, Wuling REV sudah bisa dibeli nih. Untuk harganya sendiri yang standar range-nya adalah 238 juta rupiah on the road Jakarta. Lalu untuk yang long range 295 juta rupiah on the road Jakarta pula. Gimana Magenters, tertarik untuk beli Wuling REV? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Mari bangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.